sampai taman. Tiba-tiba kami terjatuh karena tersandung batu kecil. Syaira pun dengan sikap menolong. Tiba-tiba api menemukan sebuah balon. Mereka berdua bermain balon. Syaira memiliki ide untuk merebut balon itu. Para pecahan pun tidak terelakkan hingga balon itu meletus. Merasa terkandung, seekor anjing tiba-tiba mengejar mereka berdua sampai api terjebur di sungai. Dengan sigap, Syaira pun menolong api. Selamat menyaksikan. Thank you.